Kepolisian Resort Malang kembali memberikan bantuan peralatan usaha kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan di Mapolres Malang, Jalan Ahmad Yani Kepanjen Kabupaten Malang pada 8 Maret 2024. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Ariana secara langsung menyerahkan bantuan permodalan dan sarana pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bantuan yang diserahkan tidak hanya berupa uang tunai, melainkan juga berupa rombong dan peralatan lengkap untuk berjualan. Langkah ini diambil dengan tujuan membantu keluarga korban tragedi Kanjuruhan agar dapat memulihkan ekonomi mereka dengan berwirausaha. Penerima bantuan kali ini adalah Sulastri, orang tua dari korban meninggal Handika Rizi Triyono, dan Misyanto, orang tua kandung almarhum Yulio Dini Prastiawan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Keduanya diberikan bantuan modal untuk memulai usaha berdagang makanan, beserta dengan sebuah rombong dan peralatan masak seperti kompor gas dan perkakas memasak lainnya. Dalam kesempatan yang sama, bantuan juga diberikan kepada Budi Haryanto, orang tua dari korban Citra Ayu Amelia asal Kecamatan Pagisaji, menerima satu unit mesin cuci, setrika, dan modal usaha. Kegiatan penyaluran bantuan UMKM kepada keluarga korban Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang merupakan program rutin Polres Malang. Ini periode bulan Maret kita laksanakan hari ini. Memang sengaja kita rutinkan program ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Pemenuhan kebutuhan ini merupakan masukan atau usulan dari paguyuban keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Hari ini ada 3 keluarga yang menerima bantuan, ada gerobak UMKM ada 2 dan ada 1 mesin cuci untuk melanjutkan usahanya. Ada dari Sumber Pucung dan dari Pagisaji yang bulan ini berkesempatan mendapatkan. Di bulan berikutnya kami tetap mencoba konsisten memberikan wujud kepedulian kami kepada seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Sejauh ini mengcover sudah berapa keluarga korban ya? Sudah tidak terhitung karena kita mulai sejak tahun lalu, sekitar bulan Agustus atau September, dan itu rutin kita lakukan setiap bulannya. Namun penyaluran bantuan ini bukan inisiatif, maksudnya kami mendapatkan masukan tentang apa-apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga korban Kanjuruhan. Ya. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Ariana mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan UMKM kepada keluarga korban Kanjuruhan merupakan program rutin Polres Malang. Pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan dengan menyalurkan bantuan UMKM dan modal. Kapolres menambahkan kebutuhan modal usaha yang diberikan merupakan tindak lanjut dari masukan dan usulan paguyuban keluarga Kanjuruhan. Pihaknya berusaha merespon kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh keluarga korban Kanjuruhan. Selain memberikan bantuan UMKM dan modal, Kapolres Malang juga menjalin komunikasi yang baik secara intens dengan keluarga terdampak. Melalui komunikasi tersebut untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi keluarga terdampak sebagai upaya pemulihan kehidupan sosial pasca tragedi.